kematian dan kehidupan. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam ayat ini bahwa semua hendaknya menyadari bahwa yang menjadikan kematian dan kehidupan adalah Allah. Yang tujuan dijadikan kematian dan kehidupan itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai cara Allah Ta'ala untuk menguji siapa di antara kita semua yang paling baik amal perbuatannya. Bahkan di kalimat ini Allah Ta'ala mengawali dengan hal al-mawta. Dialah Allah yang telah menciptakan akan kematian. Seolah-olah dengan bahasa yang secara tidak langsung Allah Ta'ala ingin memberitahu kepada kita bahwa wahai manusia, kalian dulunya mati, kalian dulunya tidak ada. Perjalanan kita manusia menunggu 15 kehidupan dari alam arwah berpindah ke alam rahim, dari alam rahim berpindah ke alam dunia, dari alam dunia berpindah ke alam barzah kubur, dari alam barzah di alam kubur berpindah ke alam akhir. Yang menarik bahwa kemudian ketika kita semua berada di alam arwah, ketika kita masih dalam keadaan bentuk yang sama, tidak ada kaki, tidak ada kepala, tidak ada tangan, tidak ada perut, semua dalam keadaan sama, masih berbentuk roh, bahkan tidak tahu apakah kita laki-laki atau perempuan. Di situ kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Maka dijawab oleh semua kita yang ada di alam arwah ketika itu, semua manusia, bahkan dari awal daripada penciptaan manusia Nabi Adam alaihi salam sampai kepada manusia yang terakhir yang telah akan dijadikan, diciptakan oleh Allah Ta'ala, masih berbentuk dengan alam roh, semua berbentuk dalam alam arwah. Menjawab serentak, bala antar ingin ya Allah, benar ya Allah, anta rabbuna, engkaulah Tuhan kami. Maka kalau di dalam kitab pelajaran Susaniyah, sebagian daripada ulama menafsirkan kenapa Al-Quran diawali dengan huruf ba, tidak dengan alif sebagai awal daripada huruf hijaiyah, karena ba itu adalah awal daripada penuturan atau kata-kata yang terucap daripada lidahnya makhluk sebagai jawaban daripada pertanyaan Allah di alam arwah tersebut. Sehingga kalau kita renungi Al-Quran yang diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, awalnya dengan huruf ba. Ba satu huruf dengan titik satu di bawah. Yang titik satu itu menandakan nukta wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisyaratkan akan wahdaniyatnya, esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dari titik itulah semua berawal dan sumber segala sesuatu. Jadi andai kata kita hendak merangkai satu huruf ataupun satu kalimat, lalu kita letakkan pena, pulpen, spidol di atas selai kertas, maka yang akan terjadi adalah nampak satu titik. Kita letakkan pulpen di satu kertas, maka awalnya adalah titik. Ketika kita hendak menulis huruf alif, tinggal kita goreskan ke bawah dengan garis lurus, jadilah huruf alif. Ataupun huruf-huruf yang lain, agar semuanya sadar bahwa kita semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehingga bagi hukum dengan baris kasrah di bawah, supaya mentawakkalkan diri, supaya ingat di asal kejadian. Kemudian ba dengan baris di bawah sesudahnya adalah huruf sin. Sin dengan tiga titik, gelombang
mati yang sebenarnya. Orang yang mati adalah orang yang taslim, menyerah sepenuhnya. Benar-benar la haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Mematikan diri sebelum mati ini sesuatu makam yang luar biasa, yang andai kata kita bisa menerapkan dalam kehidupan, sehingga andai kata ia berusaha pun, lalu dengan usaha tersebut dia berhasil, maka dia ininya bukan usahanya yang Allah berhasil. Semua adalah berdasarkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mati kada bisa berusaha, orang yang mati kada bisa menghindar dari sesuatu apapun. Semua adalah semata-mata kudrat irada serta inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah huruf sin, maka selanjutnya huruf mim. Mim biasanya kalau misalnya huruf mim berparuh ada lubangnya. Mim mati. Mimnya pun barisnya pasrah. Artinya sesudah mati bahwa kita dimasukkan ke dalam lapisan tanah. Meninggal seseorang maka akan dikubur jasadnya. Mimnya barisnya pasrah, masuk ke dalam lapisan tanah. Yang sesudah huruf mim alif lam lam ta. Meninggalnya apa selesai urusan? Tidak selesai. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bersifat Ar-Rahman, pengasih. Allah yang bersifat Ar-Rahim, penyayang. Artinya bahwa perlu kita pahami, tidak semua orang yang dikasih itu disayang. Bisa jadi karena sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang dalam hidup ini bahkan tidak kenal Allah, bahkan tidak mengenal agama, jauh daripada sujud, jauh daripada dua kalimat syahadat, tidak pernah berbuat kebaikan ibadah, tidak pernah mengerjakan taat, yang dikerja cuma maksiat kepada Allah, tapi justru ternyata nyaman dalam kehidupan. Justru ampun maaf istilahnya, harta diberi, dunia didapat oleh orang yang tidak pernah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, karena memang bahwa Allah bersifat rahman. Bahkan pada hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul batin, dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, tetapi dunia merupakan surga bagi orang-orang yang kafir. Dimaksud dunia penjara bagi orang-orang yang beriman bahwa orang-orang yang beriman ini terbatas dalam kehidupan, keinginan dan kemauannya selalu dibatasi dengan tanda tanya, ini boleh apa tidak menurut agama, ini boleh apa tidak menurut agama. Terpenjara keinginannya, ada makanan dia mungkin akan terusik di hantar pikirannya, ini halal apa tidak. Terpenjara keinginannya. Namun bagi orang-orang yang fakir, dunia merupakan surga bagi mereka. Apapun yang diingini mereka lakukan, tidak ada tantangan, tidak ada larangan, karena dunia memang surga bagi mereka. Namun sesudah dunia berakhir, maka surga yang pun akan berganti dengan penderitaan yang merupakan adat balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa tidak semua yang dikasih itu disayang, sedangkan rahimnya Allah cuma akan berlaku di negeri akhirat. Sementara di dunia rahmat yang berlaku, semua dikasih. Namun sekali lagi bahwa tidak semua yang dikasih itu disayang. Bisa jadi kekayaan, bisa jadi bangga, bisa jadi kemuliaan, itu adalah istidrat lanjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang ketika dilanjur bukan nikmat yang diperoleh. Awalnya mungkin nyaman, tapi ujungnya akan sakit. Laksana ayam ke daging, dinyamani, dimakani. Tapi yang akan akhirnya bicara sesudah umur mereka 40 hari atau 60 hari, laging yang akan bicara. Itu istidrat. Fir'aun 400 tahun umurnya, kada pernah sakit, kada pernah garing, jangan pun sakit garing. Salisman kada pernah, bahkan wahyu bersimpung kada pernah. Itu bukan nikmat, padahal kamu masya Allah, tabarakallah. Sakit
luar biasanya mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Tapi tidak pernah ditimpakan bala bagi Fir'aun, karena itu merupakan istidraj daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjuran yang sekali lagi lanjuran adalah sesuatu yang akan membahayakan bagi orang yang tidak jauh dari sendiri. Jadi akhirnya Allah berlaku di akhirat. Di dunia mungkin rahman yang berlaku, tapi rahim akan berlaku di akhirat. Cuma orang-orang yang memang taat ibadah, mengejar kebaikan yang akan mendapatkan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bahwa kembali kepada pokok permasalahan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kita semua, siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. Orang kadang-kadang lulus ketika diuji dengan penderitaan dan kesulitan. Namun banyak fakta yang menyatakan dan yang realita yang terjadi di kehidupan, bahwa orang banyak yang gagal ketika diuji dengan kenikmatan dan kesenangan. Sejarah mencatat ada yang namanya Harun di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, yang di masa susahnya, miskinnya, hidup dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafal kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Musa, taat ibadah namun hidup dalam keadaan susah. Sampai kemudian ketika kehidupannya berubah, datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, doakan aku mudah-mudahan hidup namanya orang tua, nyaman, sugih, sukses. Nyaman karena sugih, sukses, nyaman berubah, kalau mau beribadah, tenang, dua tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta, kawal, bahagia, bersama tangga sama orang lain. Dijawab oleh Nabi Musa, Harun, Harun tasuruhu khairun min katsirin la tuqiru. Sedikit tapi engkau syukuri akan jauh lebih baik daripada banyak tapi engkau tidak sanggup menyandang dan mengikulnya. Sejarah yang kemudian membuktikan ketika sampai masanya Harun diajari oleh Nabi Musa alaihissalam ilmu kimia, bisa mencampur satu zat dengan zat yang lain, kemudian bisa berolah emas. Ternyata ketika sudah ada ilmu bisa berolah emas, ulah arus. Ulah arusnya sugih, paling sugih di kota Mesir. Sampai kemudian banyaknya harta karun, anak kunci gudangnya saja harus dibawa oleh 7 ekor unta. Anak kunci untuk gudang karun harus dibawa oleh 7 ekor unta. Saking banyaknya hartanya. Pun juga mencatat kemudian sampai kepada zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercerita Sa'labah. Sa'labah itu seorang sahabat, seorang yang selalu bersama Rasulullah. Di mana Rasulullah, di situ Sa'labah. Rasulullah memberikan mauidzah hasanah, nasihat-nasihat agama, Sa'labah yang hadir sebagai pendengarnya. Rasulullah menjadi imam dalam salat berjamaah, Sa'labah yang sebagai makmumnya. Namun diperhatikan oleh imam kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan daripada Sa'labah ini, bahwa setiap kali selesai salat, setiap kali selesai sembahyang, selalu ketika orang-orang lain, sahabat-sahabat yang lain berwirid, berdoa, berzikir, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yu'udun salam, berwirid namanya Allahumma anta salam, ada pun Sa'labah Allahumma lantas jalan. Jadi lain wiridannya, sahabat yang lain Allahumma anta salam, Sa'labah Allahumma lantas jalan. Dipanggil satu-satu ya Rasulullah SAW, Sa'labah, labbaik ya Rasulullah. Aku perhatikan kata Rasulullah, engkau ini ketika sahabat-sahabat yang lain berwirid berzikir, engkau selalu langsung pulang. Padahal seorang muslim, seorang mukmin di masjid, di tempat ibadah itu seperti ikan di dalam air. Harusnya tenang, rasa nyaman, rasa lezat, bahagia, bahagia di tempat ibadah.
yang ke masjid, berjamaah malam dia, perlu memakai pakaian-pakaian untuk menutupi aurat dalam sebagian ini. Istri pun dia semua memakai pakaian yang perlu pakai untuk pakai pakaian juga sebagian. Artinya bahwa pakaian yang dipakai sahabat bersamaan lawan yang dingin. Ketika sahabat memakai untuk menutup auratnya, maka aurat yang dingin sahabat di rumah terbuka karena ada pakaian yang cukup untuk mereka pakai masing-masing. Karena pian sudah terlalu ketakut, ya Rasulullah pian sudah terlalu tahu keadaan ekonomi keluarga Umar, tolong doakan Umar ya Rasulullah. Doakan supaya mereka orang tua. Jadi istilahnya sama dengan kata kaum dari zaman Nabi Musa dijawab oleh Rasulullah, wahai sahabat, qalilun tashkuruhu khairun min katsirin la tatiuhu. Sedikit tapi Allah syukuri akan lebih baik daripada banyak tapi Allah akan sanggup menyangkal dan mengikulnya. Dia sahabat puji dulu ya Rasulullah. Artinya walaupun apa ini keadaan turun cari sehari, tapi sehari dalam langkah kehidupan, tapi kalau pun berjemaah, kalau menghati di Indonesia yang mulia, alhamdulillah ada banyak urusan. Puji dulu. Boleh karena kita pun ingin tahu ini, wahai tanda, ini boleh aja mana dalam hukum katanya kalau yang ini menyebabkan laki tanda boleh aja, abahnya boleh aja. Namun karena laki menyebabkan laki dengan panggilan laki itu nak perlu kita perhatikan. Kalau nak laki menyebabkan laki dengan panggilan mama itu nak perlu kita perhatikan. Dalam hukum fikih ada yang disebut dengan jihad. Jihad itu yang kita mentasabuhkan, menyamakannya seorang suami akan istrinya dengan perempuan maka tidak boleh dinikahinya. Nah laki mangiolan bini mama. Nah laki mangiolan bini aki. Sekarang contoh kita permisalan. Di rumah kita ada mama kandung kita. Di rumah kita ada mertua kita, mertua kita. Ada di rumah kita, ada bini kita. Lalu kita kiau, ma, kira-kira namanya apa? Bisa jadi ketiga-tiganya. Mama kandung kita datang, mertua kita datang, istri kita datang, karena memang sudah biasa manggil bini dengan panggilan mama. Nah, maka hal ini yang sebenarnya kita perlu kita perhatikan. Kita memanggil bini dengan panggilan adik, di rumah kita ada adik yang mungkin ada saudari kita yang mungkin ketika kita memanggil adik untuk panggilan istri kita, adik kandung kita pun akan datang. Namun yang memang dalam jihar bikin itu dijelaskan bahwa ada yang saleh, ada yang apa istilahnya, ada yang jelas, ada yang kinayah. Ada yang kinayah, ada yang perlu dengan niat. Kalau yang niat memanggil istrinya panggilan mama, menyamakan istrinya dengan ibu kandungnya, maka jelas itu jihad. Namun yang jelas bahwa Rasulullah melarang. Ya dalam tarbiyah itu akan ada hadis yang Rasulullah menyatakan, janganlah kalian, salah satu kalian memanggil istri kalian dengan panggilan ya ukhti, wahai saudariku, wahai adikku. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad itu kan sesuatu yang berkembang, apalagi dengan jihad yang saleh, jihad yang jelas, sambil membelai tangan bini lalu mengucap kata ya tangan dia itu lembut luar biasa, kemudian pukul ini sama pukul mama. Nah itu jelas sudah jihad. Maka seseorang yang menjihad menyamakan istrinya dengan ibunya atau dengan saudarinya, dengan orang yang tidak boleh dinikahinya, ada boleh dia memukul istrinya itu sebelum bayar kifarat. Kifaratnya sama dengan kifarat jima di siang hari bulan Ramadan. Memerdekakan hamba sahaya yang muslimah. Kemudian bagi kalangan rendah, jelas rendah zaman kita, puasa 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Artinya kalau yang 59 hari sudah puasa, lalu kemudian 60 hari garing dalam puasa, maka hangus yang 59 dihitung dari awal. Karena sanggup puasa 60 hari berturut-turut memberi makan 60 orang fakir miskin satu hari satu minggu. Nah ini ampun maaf banyak kadang-kadang kita kurang memperhatikan dalam keluarga entah dengan niatnya apa seorang suami.
memanggil istrinya panggilan mama, memanggil istrinya dengan panggilan adik. Dan ini selalu berlakunya suami kepada istri, tidak istri kepada suami. Jadi masya Allah, kembali kita kepada pokok permasalahan ini. Bahwa kemudian dijelaskan oleh kami tadi di masjid, ditanya oleh Rasulullah, kenapa sholat ada betah di masjid itu? Kujelaskan keadaan ekonomi kita. Aku minta doakan supaya nyaman dengan ekonominya. Jadi dijawab oleh sudah oleh Rasulullah bahwa sedikit atau syukuri oleh sholat lebih baik daripada banyak. Tapi kalau ada sanggup kenyataan menipunya. Ujian ini, abahnya, nyaman sugi juga. Nyaman sugi ya, kalau sugi kita nyaman dalam ibadah, bersedekah nyaman, menyumbang nyaman, berumrah nyaman, berhaji kawan. Minta doa kepada Rasulullah, minta doa kepada Rasulullah sampai berulang-ulang, sampai kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi seekor kambing, diberi kambing betina yang sedang dalam keadaan hamil, kambing bini hamil, kata si laki. Tapi istilah kita ada status hamil kan? Tapi kambing wajarnya adalah hamil di luar nikah kambing. Cuma saya tahu ini pulang banyak 6 GBHN. Hanya GBHN kalau dulu kan kisaran apa? P4 itu GBHN garis-garis besar apa lembaran kata GBHN gabung buat itu luar nikah. Ini yang kita khawatir rata-rata. Ini yang perlu kita perhatikan bahwa anak cucu kita di zaman kita ini sudah sulit dalam kehidupan pergaulan masyarakat barat. Apakah mau dipanggil-panggil lagi misalnya dia tak pergaulan bebas. Cuma kita, keluarga kita, orang-orang yang jadi tanggung jawab kita yang perlu pengawasan, yang perlu kita kontrol. Kita akan ditanya dengan urusan tetangga kita, kita akan ditanya dengan urusan orang lain. Namun yang ditanya bahwa kemana tanggung jawab kita kepada istri dan anak cucu kita? Oh, Assalamualaikum. Terakhir bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kehidupan dan kematian merupakan ujian untuk mengetahui siapa antara kita yang paling baik amalnya. Maka ternyata selalu bahwa kemudian sejarah membuktikan Sa'labah ketika diuji dengan kesulitan dan kemiskinan lolos dengan predikat yang terbaik. Taat ibadah luar biasa. Sampai digambarkan dari Sa'labah itu di dalam kitab Turatul Nasir laksana lintuhurnya onta. Karena saking banyaknya sujud ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbekas laksana dagingnya onta, lintuhurnya onta. Karena saking rancangnya tak geser dengan pasir-pasir kerikil. Bangunan dagingnya banyak sujud. Sa'labah hidup di zaman Rasulullah. Tapi kemudian selagi sejarah membuktikan bahwa Sa'labah jadi kambing. Jadi kambing dalam artian karena kesibukan mengurus kambing, diberi kambing yang hamil dan dipelihara oleh Sa'labah melahirkan beranak pinak sampai kemudian lembah antara dua buah bukit penuh dengan kambing sampai kemudian perintah zakat diturunkan oleh Allah Taala disampaikan kepada Sa'labah padahal pun Sa'labah berzakat. Dari zaman Rasulullah kada mau berzakat sampai kepada masa Abu Bakar As-Siddiq turun ayat disampaikan oleh Sa'labah itu turun ayat ini ayat ini kira-kira menyinggung engkau membicarakan bahwa dulu ada seseorang yang berjanji ketika susah ketika miskin apa kalau jadi sugihan akan digunakan kesugihan beserta ibadah akan digunakan beserta untuk sarana taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ternyata orang ingkar janji ayat ini yang menyinggung engkau ya Sa'labah baru sadar sudah meninggal Rasulullah di bawahnya kambing hitungnya ternyata sedemikian banyak harta jalannya diserahkan maunya diserahkan kepada Abu Bakar kata Abu Bakar wahai Sa'labah waktu hidup Rasulullah di zaman Rasulullah pada berjata Rasulullah sudah mengutus utusan mengirim orang untuk mengambil jatah daripada hartamu engkau tidak mau mengeluarkan sekarang ketika sudah Rasulullah meninggal engkau mau berjata tidak aku akan lebih menerima Abu Bakar sendiri nah sampai kemudian berganti ke khalifahan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kata Khilaf di zaman Sayyidina Utsman meninggal Sa'labah dalam keadaan tidak berjalan. Maka Alhamdulillah wa a'yadubillah. Sekali lagi bahwa semua apapun kita
bukan semata-mata ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menghadapi ujian, tentunya akan sangat hati-hati kita menjawab, akan sangat hati-hati kita bertindak dan berbuat. Dan ternyata Allah taala sudah menjelaskan bahwa kehidupan dan kematian adalah ujian untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling banyak amal perbaikannya. Ya terakhir itu adalah kata-kata lain, tujuan kita dihidupkan ke dunia adalah untuk dimatikan. Itu aja. Ayat Al-Quran, kaifa taquluna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Sehingga kalau diangkat pertanyaan kepada kita, apa tujuan kita dihidupkan? Jawabannya kata lain adalah untuk dimatikan. Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah? Wakuntum amwata, padahal kalian dunia mati, mati tadi dalam keadaan masih tidak ada di alam akhwat. Tumma yumi Allah, tumma yumi ikum, kemudian Allah hidupkan kalian. Bintil arham wa dunia di alam rahim dan alam dunia bilang kaya roh dengan ditiupkan roh. Ujung ayatnya bersambung lagi. Tumma yumi ikum, tumma yumi ikum, hidup di dunia cuma sementara, kemudian dimatikan kalian. Artinya bahwa hidup di dunia yang kita hadap hari ini adalah mati, adalah kematian. Cuma maha rahman rahimnya Allah Ta'ala, terima kasih saya maha adilnya Allah, supaya jangan jenuh, supaya jangan bosan menghadap kematian di julungi gawian. Nih, nang ada jadi pegawai, pegawai. Nang ada jadi pedagang, pedagang. Pegawai, pedagang, petani, pekebun, semua maha dari mati. Yang gawian-gawian tadi adalah untuk memperbanyak bekal, untuk memperbanyak sarung kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksana anak kecil. Kalau kita biasanya maaf ulun menggambarkan pengalaman. Ulun biasa mengisi majelis selawatan ibu-ibu. Ada yang membawa anak kecil, lalu biasa untuk supaya anak ini jangan jenuh, jangan bosan, jangan rewel, jangan menangis, dijulungi dengan berita apa? Apa yang gini? Nah, dijulungi belanjaan, makan kerupuk segala macamnya. Untuk apa? Supaya anak ini jangan jenuh. Supaya anak ini jangan jenuh. Kita supaya jangan jenuh menghadapi mati, dijulungi profesi, dijulungi gawian. Sekalinya nangal manusia tidak serbujur-bujur nang kayak anak-anak, nang kayak anak kecil. Ketika sudah dijulungi mainan, asik lawan mainannya. Ketika sudah diberi pekerjaan, asik sibuk lawan gawiannya, sibuk dengan HP-nya, Facebook, WA segala macam. Ini kan menarik pun ketika dikirim oleh Pak Akli satu gambar, nang asik, nang sibuk dengan WA, Facebook dan sebagainya. Balasannya kemudian seperti tulisan palang penunjuk jalan yang di atas yang sibuk dengan WA, Facebook dan sebagainya. Baris kedua, alami tulisan, tapi malas baca Al-Quran. Sakitnya di sini. Atau panah beliau mengisarkan kepada gambar kuburan. Ya belum raja alami. Hanya ringkas, namun mengandung makna yang luar biasa dalam nasihat sebenarnya. Cuma inilah kita. Nasihat itu kadang-kadang kita abaikan, kita anggap angin lalu. Sehingga wassalam berada perubahan di diri kita. Kadang-kadang perubahan di diri kita. Nah seperti ini tahunya kita, nasib kita sibuk dengan gawian, sibuk dengan gawian. Sehingga sampai kewajiban, kada ingat kalau kewajiban tersebut, lupa dengan perintah Allah Ta'ala. Sampai waktunya sembahyang masih sibuk bergawi. Sampai waktunya puasa masih sibuk dengan gawian, sampai tertinggalkan kewajiban. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil dengan paksa gawian yang ada dengan kita tadi. Kamu maaf, kamu lagi berdagang, sibuk ketika laris-laris dagangannya dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksana anak kecil ketika asyik bermain, tidak ada ingat makan, tidak ingat mandi, tidak ingat istirahat, diambil oleh nakuitan mainannya, menangis. Sarep dia lawan nakuitan. Seperti itu kadang-kadang manusia ini perlu diingatkan, bahkan dengan paksa Allah Ta'ala ingatkan. Itu pun kadang-kadang ada sadarnya. Ketika dibangkrutkan, bukannya kembali berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dulu yang salah, dulu lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, asik berdagang, tidak ingat sembahyang. Dibangkrutkan justru marah sarafnya.
semua yang